coba prediksi tentang Nikita Mirzani untuk Gumai. Di tahun 2022. Satu. Berseteru. Selalu, itu udah bosen lah. Si bapak sampai ketawa terus. Dengan perempuan, selebritis, penyanyi. Siapa ya? Hah? Siapa ya? Burik, kan lagi. Terus. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kita tahu Nikita Mirzani saat ini terjerat kasus hukum yang tidak kaleng-kaleng. Karena yang dihadapinya adalah orang penting dan seorang konglomerat. Pacar dari Dindi Ayunda yang dikabarkan juga dekat dengan keluarga cendana. Serta menjadi cucu seorang brigjen yang dulu adalah asisten dari Presiden Soeharto. Hal ini sempat diramalkan oleh Had Gumai, peramal yang cukup kondang dan ramalannya banyak yang terjadi. Nah, bagaimanakah ramalan Had Gumai ini menjadi kenyataan? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ada yang haus atau lapar nggak, bapak-bapak? Saya mau pesen KFC buat makan. Kan dari jam 3 kan? Ada yang haus nggak? Lapar? Mau dipesenin makan sih? Makasih. Ada yang mau? Benar. Jangan pada numpang di rumah warga, malu ih. Yang dibawa-bawa orang lain yang nggak tahu. Halo. Kita lansir dari Sriwijaya Post. Ngeri. Ramalan Had Gumai 2021 lalu terbukti. Masa depan Nikita Mirzani nelangsa terjerat hukum. Nikita Mirzani saat ini sedang ramai dibicarakan warganet. Hal ini imbas dari rumahnya digeruduk pihak kepolisian. Rumah Nikita Mirzani ini digeruduk anggota kepolisian sebanyak 12 orang dari tim penyidik dari Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Serang Kota. Kedatangan para anggota kepolisian ke rumah Nikita Mirzani ini berkaitan dengan laporan Dito Mahendra, pacar Nindi Ayunda pada 16 Mei 2022 atas dugaan kasus ITE dan pencemaran nama baik. Terjerat kasus hukum, ternyata hal ini sesuai dengan ramalan Had Gumai pada Nikita Mirzani akhir 2021 yang lalu. Mulanya, Had Gumai diundang menjadi bintang tamu di Langit Entertainment. Saat menjadi bintang tamu, Had Gumai pun berbincang dengan Nikita Mirzani selaku host di Langit Entertainment. Ketika sedang berbincang, Nikita Mirzani memberikan kesempatan Had Gumai untuk meramal masa depan dari Nyai di tahun 2022. Terakhir, coba prediksi tentang Nikita Mirzani untuk Gumai. Tanya Nikita seperti dikutip dari akun TikTok Langit underscore ANT. Di tahun 2002, satu, berseteru, kata Had Gumai. Selalu itu mah udah bosen lah, si bapak sampai ketawa terus, timpal Nikita Mirzani. Dengan perempuan selebritis, penyanyi, kata Had Gumai. Nikita Mirzani pun penasaran dan bertanya-tanya siapa musuh yang akan berhadapan dengannya itu. Siapa ya? Hah, siapa? Tanya Nikita Mirzani penasaran. Saya pernah mendengar beberapa paranormal atau peramal yang meramal Nikita Mirzani yang katanya akan terjerat kasus hukum di tahun 2022 sampai masuk jeruji penjara. Tapi di sini, belum selesai berbicara Nikita Mirzani sudah berceloteh. Ah, kemarin juga katanya 2021 katanya gua masuk penjara, timpal Nikita Mirzani. Kalau dari saya mematahkan kasus yang akan dihadapi dengan titik-titik di 2022.
Nikita Mirzani tidak akan sampai masuk jeruji. Jadi kasus ini selesai dengan menghilang dengan sendirinya. Ribut memang panjang, ribut panjang gak ada hentinya, tapi nanti hilang dengan sendirinya, jelas saat gumai. Oke, berarti masih aman lah ya, masih normal lah ya, tapi jangan sampai lah ya ada kenapa-napa sama Nikita Mirzani, kata Nikita. Coba prediksi tentang Nikita Mirzani untuk gumai. Di tahun 2022. Satu. Berseteru. Selalu, itu udah bosan lah. Si bapak sampai ketawa terus. Dengan perempuan, selebritis, penyanyi. Siapa ya? Hah? Siapa? Burik kelayo. Terus. Ini perseteruan antara Nikita Mirzani dengan kekasih Nindi Ayunda tersebut terus berlanjut. Bahkan Nikita Mirzani sampai menantang untuk Nindi Ayunda tinju di Holy Wing Sports Show atau HSS. Kalau enggak, Nindi Ayunda mau boxing di HSS 3. Tantangan terbuka untuk Nindi Ayunda. Ayo kita boxing di HSS 3 karena ada tempatnya, tantang Nikita Mirzani. Ia pun menawarkan untuk kekasih Dito Mahendra itu jika tidak memiliki sponsor untuk menghubunginya. Kalau nggak dapat sponsor nanti kabarin, katanya. Namun tantangan adu tinju Nikita Mirzani itu hingga saat ini belum direspon oleh Nindi Ayunda. Coba prediksi tentang Nikita Mirzani untuk gumai. Di tahun 2022. Satu. Berseteru. Selalu, itu udah bosan lah. Si bapak sampai ketawa terus. Dengan perempuan, selebritis, penyanyi. Siapa ya? Hah? Siapa ya? Burik kelayo. Terus. Curi aja pak, silakan. Monggo pak, ancurin pak. Saya tahu bapak dari kepolisian, saya hormat, saya cinta banget sama kepolisian. Saya cinta pak, saya itu selalu bela polisi pak, asal bapak tahu. Saya ini selalu bela polisi. Saya nggak pernah curang sama polisi, saya bela polisi, saya merah putih. Ayo hancurin rumah saya. Ayo. Iya biarin, ayo. Kita viral-viralan aja. Masa saksi dua belum masuk, belum naik kemana-mana saya ditangkep. Yang benar-benar aja pak, saya juga belajar pak. Yang benar kalian, kerja-kerja aja yang benar sesuai aturan. Saya udah baca loh surat panggilannya loh, saksi loh. Belum naik lidik apa segala macam, masa saya ditangkep. Pak, bapak datang aja jam 3 itu udah salah.